kickoff sudah ditendang. Kali ini match 2, sparring match antara Bulldozer lawan Wijes. Reaction dipotong kali ini, passing-passing pendek dari Bulldozer. Baik passing-passing kali ini. Dan bola di sini coba mencari opsi passing paling efektif kali ini. PCS coba memanfaatkan luas lapangan. Baik di sini. Mereka saja dilakukan. Berhasil direbut. Manfaatkan kali ini. True pass. Terjadi duel di sana, nomor 11. Berhasil mengganggu lawan. Namun bola masih didapatkan PCS. Tenang kali ini Wijes. Foul. Pasin dekat saja. Berhasil memanfaatkan celah. Ada itu pas di sana. Wijes. Langsung saja crossing di sana, berhasil diamankan. Sayang sekali clearance dari heading yang tak terkejar, bahkan off, membuahkan corner kick. Iya, out namanya. Sangat baik kali ini. Coba sendiri. Terlepas di sana. Cukup baik namanya. Offside namanya, saudara-saudara. Cukup baik kali ini. PCS coba membuild up. Dapat yang kosong di sana. Jadi duel. Dan goalkeeper kali ini. Goal! Finishing yang sangat tenang. Sangat bagus. Berhasil mengelabui pemain bertahan. Menjaga gawang dari Dozer kali ini sangat baik. Jangan lupa juga passing yang sangat brilian dari pemain CS. Kali ini skor sementara di match ketiga 0-1 untuk kemenangan CS. Dozer kali ini ingin segera mengejar ketinggalan. Baik sana. Sangat santuy. Baik sekali Damon Fall. True pass yang baik kali ini. Langsung saja sendiri di sana. Passing kali ini namun sayang sekali masih dapat dipotong. Terlepas langsung saja. Baik onside kali ini, mencoba menunggu kawang, penetrasi yang sangat baik kali ini. Shooting langsung saja dilesatkan, sayang sekali. Sangat tipis, persis di atas Mister Gawang. Kali ini goal kick. Langsung aja umpan dekat kali ini. Hasil memanfaatkan celah. Cukup baik tadi. Dapat mengambil pemain, sayang sekali. Throw-in kali ini untuk Bulldozer. Coba shooting namun masih terlalu jauh. Hey,
dekat saja, langsung high press dilakukan. Coba tenang Jazz. Berhasil direbut kali ini. Akan ada counter attack terjadi di sana. Nomor 19 dan lihat sendiri di sana. Langsung saja, namun sayang sekali passingnya masih dapat dipotong. Berhasil dibaca, namun belum out, terjadi duel di sana dan out. Throw in. Sangat jauh dari Wiches, sendiri dia di sana, tidak ada yang mengawal. Berhasil mengabui satu pemain bertahan, shooting langsung dia lakukan, sayang sekali. Membentur Mister Gawang, masih dikontrol kali ini. Shooting langsung dari jauh dan goal. Sangat bagus kali ini. Shooting jarak jauh yang sangat bagus. Kontrol yang sangat tenang. Shooting yang sangat tenang. Penyelesaian yang sangat bagus. Tidak dapat diamankan oleh penjaga gawang dari Bulldozer. Kali ini skor sementara di match ketiga 0-2 untuk Wiches. Out di sana. Ya, ada pemain di sana. Throw-in. Coba kali ini. Throw pass di sana. Sangat baik. Shooting langsung saja. Namun sayang sekali. Penyelamatan yang sangat brilian dari goalkeeper dari Wiches. Kali ini corner kick. Bola sudah ditendang. Berhasil diamankan, namun dikontrol kali ini. Coba dribbling masuk ke dalam. Posisi free. Crossing di sana dan langsung saja first time shot dilakukan pemain nomor 12 dari Bulldozer. Namun sayang sekali tendangannya masih melebar jauh ke sisi kiri gawang. Goal kick sudah tidak. Jadi foul di sana. Bola keras kali ini. Bola Wiches. Sangat baik kali ini terjadi duel di sana. Lolos namanya berduel dengan goalkeeper kali ini. Terjadi foul namanya. Apakah wasit menunjuk titik putih kali ini? Wasit mengeluarkan kartu kuning. Juga menunjuk titik putih kali ini. Artinya penalti untuk tim Wiches. Nomor 7 Wiches kali ini coba mengeksekusi penalti kali ini. Shooting dilakukan dan sayang sekali masih membentur tiang kali ini. Lagi-lagi berhasil mengambil bola rebound. Shooting finishing yang cukup bagus kali ini. Sangat tenang kali ini. Tidak heboh melakukan selebrasi. Kali ini skor sementara untuk match 3-0 untuk kemenangan Wiches. Oh, maaf, tidak menjadi gol namanya tadi. Skor sementara masih 0-2 untuk Wiches.
Kali ini langsung saja counter attack dari Bulldozer sendiri. Dia di sana, sayang sekali dipotong oleh goalkeeper kali ini. Passing UCS sekali ini cukup baik. Terlepas di sana sendiri. Kali ini berduel dia mencari kawan. Cukup baik. Coba lakukan shooting di sana, sayang sekali. Nah, situ terlalu jauh. Baik kali ini. Sebetulnya kali ini memanfaatkan celah-celah yang ada, melakukan passing-passing pendek. Cukup baik kali ini. Sendiri dia di sana. Langsung ya sprint dilakukan. Terlepas yang sangat baik kali ini. Finishing dari nomor 11. Sayang sekali. Tidak mengalir ke gawang. Terlepas kali ini. Baik. Capping. Masing-masing mereka juga dilakukan kali ini. Masih mencari kawan. Tenang. Sangat baik di situ. Terlepas kali ini. Masih terkejar. Langsung aja di crossing kali ini, sangat tinggi. Heading, namun sayang sekali nomor 7 gagal melakukan heading kali ini. Dan apa yang terjadi? Clearance berhasil dilakukan oleh pemain bertahan dari Bulldozer kali ini, cukup tenang. Pertandingan masih berjalan kali ini, terus dilakukan. Sendiri dia di sana, berduel dengan goalkeeper kali ini. Apakah terkejar kali ini, berduel? Dan apa yang terjadi? Gol yang sangat fantastis, solo run dari kapten dari Bulldozer. Sangat baik, memiliki akselerasi dan body dan pace yang sangat bagus. Skor sementara untuk pertandingan, skor sementara untuk match ketiga kali ini 1-2, masih kemenangan untuk WCS. Kali ini WCS coba dribbling. Coba melakukan kombinasi variasi passing. Cukup baik di sana. Sekali 1-2. Long pasti dilakukan di sana. Sangat tenang. Main-main di wilayah pertahanan. Dosa kali ini terus pasti dilakukan, berhasil dipotong. Cukup baik. Sangat baik. Terus pasti sana. Terlalu ramai. Cukup baik. Coba mencari penalti dan wasit tak terkelabui. Kali ini mencoba untuk melewati dua orang pemain dari Bulldozer. Menurut saya sekali masih belum lolos. Pasti yang baik. Sendiri dia langsung saja mencoba melewati dua orang namun gagal. Masih berupaya untuk mengganggu kali ini. Sangat tenang Bulldozer. Mendekat saja. Terlepas di sana, onside harusnya. Sayang sekali offside ternyata. Apa yang terjadi? Di luar nurur.
Passing yang salah kali ini. Berhasil di blocking kali ini, mencoba berjual dengan goalkeeper. Berhasil diamankan, berhasil direbut kembali. Kali ini kesalahan dari goalkeeper kali ini. Shooting dilakukan dan sayang sekali masih terlalu tinggi. Tidak disangka-sangka, momen yang sangat unik. Nyaris saja hampir berhasil menyamakan kedudukan. Gol kali ini. Coba di sana, kasih dipotong. Coba untuk berduel. Kasih lolos kali ini. Baik. Terobosan kali ini. Banyak sekali kawan kali ini crossing sangat tinggi. Untuk pemain nomor punggung 11 kali ini shooting di sana dan gol. Kontrol yang bagus, shooting dan finishing yang bagus, kerjasama yang sangat bagus dari Bulldozer kali ini. Tidak disangka-sangka di menit-menit akhir pertandingan berhasil menyamakan kedudukan. Dengan ini skor sementara match ketiga adalah 2-2. Kick off kali ini. Jess mencoba menguasai bola. Long pass dilakukan, sangat berbahaya. Bola menjadi liar kali ini. Langsung aja hampir saja direbut oleh pemain Bulldozer. Cukup tenang namun pemain dari WCS kali ini. Terdapat yang kosong di sana. Apakah onside? Onside namanya. One by one dengan goalkeeper. Sayang sekali. Kali ini mereka mencoba berduel di ujung. Berduel kali ini. Lolos, mencoba mencari ruang kali di placing di sana. Sangat mudah diamankan oleh goalkeeper, namun sayang sekali bola menjadi bola liar. Handball nampaknya. Tidak rupanya. Kali itu rupas Bulldozer sendiri di sana. Berduel dengan goalkeeper atau mencari kawan kali ini. Langsung dilakukan passing. Kontrol yang baik dan kali ini apa yang terjadi saudara-saudara? Offside. Di luar dugaan. Kali WCS mencoba menyerang. Cukup solid kali ini. Passing dikeluarkan tapi sayang sekali. Offside bila diambil. Pas Bulldozer berhasil potong kali ini. Masih true pass. Sayang sekali. Kali ini goal kick sudah ditendang. WCS mencoba melakukan high press kali ini. Gagal mengelabui lawan Bulldozer. Kali ini throw in. Masih diganggu. Kali ini terobosan onside, coba mencari kawan outside kick, sayang sekali gagal. Coba scanning kali ini, terobos yang sangat baik. Tidak sangka-sangka, sayang sekali berhasil dipotong kali ini, dipotong kembali. Oleh menjadi luar, duel di sana, jadi duel. Sangat kencang sekali, pelanggaran apanya saudara-saudara. Sangat berbahaya.
Free kick kali ini sangat jauh dari gawang. Umar dekat saja. Baik, peluit panjang telah dibunyikan. Tanda berakhirnya pertandingan. Kali ini match ketiga antara Bulldozer melawan Wichess berakhir dengan skor 2-2.